Khusus Perempuan Parlemen atau KPP Jawa Barat mengharap Perda Panang Tayungan Kurwano Jatur Barudak di Jawa Barat jadi regulasi anu unyaknya mengharap Kurwano Jajeng Barudak. Eta halte diebrehkan ku Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ine Purwadewi Sundari nalika puncer pangeling-eling Hari Ibu sawatara waktu katopernaken di Kota Bandung. Selamat pagi dan salam sejahtera. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat NOG Ketua Kaukus Perempuan Parlemen atau KPP Jawa Barat Ine Purwadewi Sundari ngebrehkeun KPP bakal satekah pola digawe ke Jawa Barat patali jeng pasualan Wanoja Barudak serta panang tayung ke Wanoja tur Barudak. Eta ketak teh dipiharep mampu ngarojong perda pemberdayaan dan perlindungan perempuan anu mangrupa perda inisiatif jieunan Kaukus Perempuan minangka regulasi anu enya-enya mihak ka kaum manoja sarta panang tayung keur barudak. Sokomo ayeuna masih rea kasus anu tumiba ka kaum manoja sarta barudak, kawas perdagangan kaum manoja tur barudak anu katideresa. Kami berharap dengan memperingati Hari Ibu, tentunya kami terus melakukan kerja-kerja dan kinerja kami yang merupakan masih banyak PR ya di Jawa Barat terkait masalah perempuan, masalah anak, kemudian juga yang terkait dengan perlindungan anak. Tentunya kami ingin bagaimana perda yang sudah kami ciptakan sebagai perda inisiatif ini juga bisa diimplementasikan dengan baik. Yang ini terdorong oleh banyaknya kan kasus-kasus yang menimpa anak-anak kita di Jawa Barat. Kemudian tentang perda pemberdayaan dan perlindungan perempuan, kami juga ingin KPP, kami juga sekarang akan mengkonsolidasikan agar perda tentang pemberdayaan perempuan ini menjadi perda inisiatif juga yang diciptakan oleh kami, Kaukus Perempuan Parlemen di Jawa Barat, agar betul bahwa kami menciptakan regulasi yang betul-betul berpihak kepada perempuan dan perlindungan. Ine miharep prak-prakan pangeling-eling Hari Ibu lain ukur ker kaum ibu, tapi ker sakumna bagian kula warga di Jawa Barat. Eta halte diebrehkeun satu tas dirina masrahkeun paket kabutuh poko, ancokeunan 233 staf supir sarta nu ngajaga keamanan katut kabersihan di lingkungan DPRD Jawa Barat sabaraha waktu katompernakeun. Budi Hartati, Bandung TV.